Sekarang kita lagi ada depan Star Avenue, so nak tahu apa makanan yang menarik di sini? Jom ikut saya ke dalam. So, roti ini memang terbaik, memang lembut, garing-garing sikit. Okay, sekarang kita bersama owner kita, owner roti canai. Okay, assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Okay, boleh cerita dengan semua sedikit tak pasal macam mana dapatnya nama roti canai Selaru ni? Selaru. Kalau tengok penyediaan dia pun tengok ada semua dengan ada telur mata dan ada sardin, kuah banjir tu kan. Oh, dicampur dengan kuah sardin eh? Ha, ada kuah macam kuah sardin, telur mata atas. Okay, boleh tak abang cerita sikit macam mana dapat nama daripada Selaru ni? Dia memang abang yang sendiri yang bagi ke idea yang lain-lain? Kalau rasa-rasa, ni tu bukan di sini. Nah, yang dapat Selaru tu, gerai satu lagi. Oh, kedai belakang tu. Ha. Dia ni buka cawangan yang kedua lah. Ini cawangan yang kedua lah. Kalau ikut di sana, penyediaan dia pun memang Selaru lah. Kan? Dari segi kita tengok sendiri boleh tahu lah. Dari segi pelanggan orang macam mana? Paling ramai waktu bila? Ya dalam pukul 8 ke pukul 11 ke dalam peak hour. Okay. So nak tanya pasal harga, last kali harga. Berapa satu roti? Roti Selaru RM3.50. Itu macam roti kebu dalam RM1.20. RM1.20? RM1.20. Roti sari RM3. RM3? Roti bawah RM2. RM2? Ada lain-lain lagi dah. Oh, okay. Banyak lagi roti kepala menu. Okey, Bapu, roti abang memang sedap terbaik abang. Okey, terima kasih abang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, boleh tanya sedikit tentang roti Selaru? Ya, boleh. Okey, pendapat abang kan? Ya. Yeah. Apa yang best ni dalam roti ni? Yang saya minat lah, kuah dia. Okey. Sebab kuah dia memang sedap lah bagi saya. Abang dah lama lah makan kat sini? Saya lama dah, dalam 5 tahun dah saya kat sini. Oh, memang duduk kawasan area sini lah? Duduk kawasan sini lah. Memang pelanggan tetap kat sini lah? Boleh kata pelanggan tetap juga. Tapi gabungan dengan telur memang terbaik lah. Yeah, gabungan roti tu dengan telur dan kuah dia memang menambat hati saya. Okey bang. Okey, terima kasih bang. Sama. Okey. Kita dah settle lah satu pinggan. Cara Selaru memang terbaik roti dia. Tempat pun bersih dan kawasan strategik. Dan siapa yang main sini boleh datang, boleh makan di sini rasa sendiri. Okay, sekarang kita akan ke kedai seterusnya di hadapan rumah. Okay, jom sama-sama. Okay, jom. Selalu. Okay, sekarang kita dah sampai di kedai first roti canai Selaru berhadapan rumah owner pemilik roti canai Selaru. Jom. Hai. So itulah super sedikit tentang roti Selaru. Ini rumah owner kedai ni. So kalau nak buat tempahan apa-apa, catering semua, boleh tengok kat nombor situ. Okey, itu saja daripada saya. Dari segmen makan mana. Tentang roti Selaru. Ini adalah rumah milik jangan pada rumah, pada kamera. Pada kamera sahaja. So itulah sedikit tentang roti Selaru. Jadi rumah milik kita ini. So kalau nak buat tempahan apa-apa, jika ada semua boleh tengok kat nombor tu. Senyum sikit kan, senyum.
Okey, lambai. Lambai. Semua lambai. Okey. Okay, bye. Bye. Okay, thank you. Lambai. Ah, ni lambai. Ah, melambai sikit. Ah, dah.